Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fiqhal waqina ila sawa'is sabil. Para jamaah masjid al-Barakah yang dirahmati Allah taala, para guru sekaligus para saudari, saya mohon maaf mungkin pas bagaimana biasa di kajian pagi pada pagi ini ada di Al-Barakah. Mohon izin untuk pekan ini saya memaafkan, nah satu dan lima pekan kedua, mudah-mudahan kita dalam kehidupan ini baik urusan dunia kita, urusan rumah tangga kita, pekerjaan kita senantiasa dalam amal Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita bersyukur pada Allah dapat menikmati iman, serta nikmat kesehatan dan kesempatan serta afiat. Selamat salam senantiasa mari kita kepada seluruh kita, kawalan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan salam yang kita bacakan senantiasa mendapatkan syafaat di dunia nanti. Jadi jangan lupa di kesempatan kali ini saya sedikit sharing berkaitan dengan teman yang baik bagi kita. Kenapa kita harus bergaul? Kenapa kita harus bertemu kumpul dengan latar belakang mungkin daerah, suku, bahasa, mungkin juga budaya dari kita sebelumnya kita kumpul di sini itu dalam rangka semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sesungguhnya manusia itu ibarat sekumpulan burung-burung yang bermigrasi dari satu tempat ke tempat lain. Nalurinya berkumpul di sebuah tempat. Kita mungkin dari daerah yang berbeda, kumpul kita di sini atas makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita berharap kumpulnya kita ini di suatu tempat, baik itu di rumah masjid, di rumah warga RT atau RW, tentu tidak layak dan ingin kita jadi orang baik, ingin kita jadi orang soleh. Karena sesungguhnya, kata soleh itu sangat penting bagi kita. Kenapa demikian? Kenapa sih kita ingin jadi orang soleh? Jadi orang soleh. Siapa orang soleh itu? Beberapa ayat yang saya ketahui dari penafsiran para ulama, di antaranya orang soleh itu sebagaimana termaktub dalam surat Ali Imran ayat 113 dan 114. Alhamdulillah ini syaitan rajim. Laisa sawaa' min ahli kitab mu'minun qanitun yad'una ana al-laili wa hum yasjudun. Mereka para orang soleh tidak sama di antara tidak sama. Mereka itu lurus akidahnya, iman kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kepada iman yang enam. Mereka apa tandanya? Mereka senantiasa yatluna ayatillahi, membaca Al-Qur'an minimal sehari kita baca satu ayat atau 10 ayat atau setengah halaman atau satu halaman atau dua atau syukur lebih dari itu.
Karena itulah menjadi penolong kita. Ya Tuhan yang sabian kasih, nanti apa akan datang dari kiamat menolong kita. Yang kedua, selain dia membaca Al-Quran pada waktu malam harinya, dengan semangkri, habis isya, atau jelang subuh, atau habis subuh. Kenapa? Karena di waktu itu yang lebih peluang bagi kita. Kita harus siap, sibuk kita dan tidak kita, dengan dagang kita. Tapi malam, yang kedua katanya, wahu, yes, judul, mereka sujud, sholat. Ah, waktu itu, mestinya, waktu asal, masjid. Mungkin masjid yang kita sholatkan itu tidak di masjid kita, tempat kita tinggal. Mungkin pada saat kita pergi kerja, oh, di masjid, di situ ada sholat, kita sholat di situ. Atau tempat kantor kita, kita sholat di situ. Itulah tanda di antaranya orang-orang sholat. Kita tetap kita termasuk ya. Yang berikutnya, wa yu'minu billahi wal yawmil akhir. Mereka beriman kepada hari kiamat, pada hari penghabisan, pada hari di mana nanti manusia akan kembali kekal selama-lamanya. Dia harus percaya. Kita harus percaya kepada iman yang lima. Mungkin iman yang kelima maksudnya itu percaya kepada hari kiamat. Karena hari itulah bisa kita akan kembali selama-lamanya. Di dunia kita sebentar, maksimal mungkin 100 tahun itu sudah lama. Tapi di akhirat, mulai dari alam bahagia sampai nanti, balikan perjalanan dalam hidup saya, itulah yang kita akan alami. Dan makanya kita harus berbekal kepada Allah dan para mengingatkan melalui para khotimah dan Jumat, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Juga taqullaha Allah kabir di mata Nabiul, ayat akhirnya bertakwalah kepada Allah, ya. Dan hendaknya kita memperhatikan, menyiapkan apa yang akan kita bawa nanti. Nah, bagi kita orang iman, apa yang kita bawa? Betul kita mungkin bekerja, berumah tangga, bergaul, jadikanlah itu sebagai adunya lagi nama jalan akhir sebagai ladang untuk akhir. Ini harus kita kalau kita meyakini demikian, maka itu termasuk kita orang soleh. Berikutnya apa? Yang kuruna bil ma'ruf, mereka senantiasa menuntut yang baik. Ayo sholat, mengurus DKM, ayo maji, ayo bangun masjid. Sudah dibangun, ayo kita ramaikan. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kenapa? Karena kita yang bangun. Nabi Muhammad SAW pada saat membangun masjid ketika beliau berhijrah, yang dibawa dari masjid dan mesti syarat takwa pertama dari membangun masjid, maka kita menjadikan masjid sebagai tempat kita beribadah kepada Allah SWT. Ini yang malu mengingatkan anak-anak kita, saudara kita berbuat baik, beramal soleh dan beriman kepada Allah SWT. Wa yanhauna 'anil munkar, mereka itu orang sholatnya senantiasa mencegah yang munkar, dan tentu dengan bahasa yang baik. Walima rahmati minallah ini kita lupa-lupa kita patung kelima lupa bina patung bin awal fa'an mas tatarun mas alwit fil'am. Rasulullah SAW mengingatkan sama Allah, ya, kita sudah mendengar hati kalau dengan rahmat Allah, ya, kita ya, tidak bisa melakukan yang mau dan juga yang bukan. Juga hal-hal yang buruk di antara anak kita, keluarga kita, itu juga mungkin tentang kita, kita ingatkan. Juga yang mau, yang buruk, ya, yang buka. Kemudian berikutnya, wasa'imu munabil khairat, berusaha, bersegera mencari kebaikan dimanapun, di rumah, ya. Apalagi anak sekolah, hati-hati dan segini masuk latihan, masuk lagi istirahat, masuk lagi sekolah, apalagi sekolah yang seperti kata dinas, luar biasa ya, lagi baru selesai istirahat, sudah bangun lagi. Kenapa? Dilatih ya. Kita juga melatih ini mengucapkan kebaikan
meskipun dalam suasana pagi sedang antum atau tidak berusaha datang ke masjid. Kenapa? Wasari ila maghfirah. Di dalam Al-Quran surat Al-Imidah, wasari ila maghfirah min rabbikum wajadatil Allah sanawati wa'ad wa'idat dan mutakin. Bersegeralah aku, bersegeralah kita menuju ampunan Allah, menuju rahmat Allah dan ampunannya. Bagian itu orang bertakwa. Kenapa? Di sana ada janji Allah semata surganya. Kemudian kata Allah, wa ulaika minas salihin. Itulah orang saleh. Jadi gampang orang saleh itu tandanya beriman kepada Allah, salat, baca Quran, ya kan? Nyuruh yang ma'ruf, mencegah yang munkar dan bersusaha bersegera untuk melakukan kebaikan di mana pun saja. Tidak sampai dalam nasib, kalau kita sekarang dalam gadgetnya kan luar biasa nih. Saya ingin semua kita ingat gadgetnya. Ya boleh saya ingin mengatakan, melihat atau memainkan gadgetnya, lebih diingatkan bahwa mereka kewajiban yang lebih ini yaitu belajar dan berbuat baik kepada orang tua, kepada orang yang lebih tua, kepada guru-guru mereka. Jadi jangan lupa, mengapa dikatakan sebagai orang soleh? Karena perintah Allah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Jadi sering diingatkan oleh Allah, kaya orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa kunu ma'as shalihin. Dan jadilah kita orang-orang yang shalih, yang jujur, jujur dalam akidah, jujur dalam ibadah, jujur dalam pergaulan kita kepada manusia, jujur dalam hidup ini, karena kejujuran itu membawa kebaikan. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannati. Semua kejujuran itu membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa kepada surga. Dan sesungguhnya orang-orang yang jujur dalam perilakunya, dalam imannya, dalam akidahnya, dalam pergaulannya, maka akan dicatat sebagai orang yang jujur. Dicatat sama Allah melalui malaikatnya. Sebaliknya, sesungguhnya orang-orang yang sungai dusta itu, yang tidak jujur akan membawa kepada keburukan. Kalau kita mungkin sebagai suami tidak jujur sama istri, kan sering tidak jujur sama istri, akan ada dampak. Apalagi sama Allah, apalagi sama masyarakat, apalagi sama masyarakat sekitar. Kalau tidak jujur, wah, bohongin, bohong sendiri nanti akan dicat. Oleh sebagai pendusta. Dan keburukan itu membawa kepada keterangan. Wainal sujudlah yang ilah kuat, intangkan banyak ilah sujudlah, intang sujudlah yang ilah nah. Dan orang-orang yang santai tak suka berdusta, maka dia akan dicatat oleh Allah melalui malaikatnya sebagai orang berdusta. Jadi zaman Allah, dan dalam hidup ini ketika kita ingin mencari teman, pergaulan, itu kita harus sabar. Kenapa? Dalam kaidah dikatakan as-sahib sahib. Sahib itu orang yang kita jadikan teman itu, sahabat itu, sahib itu biasanya menarik kita. Kenapa demikian? Dalam hadis dikatakan ar-rajulu ala dini qalili. Seseorang teman itu tergantung sama seorang agama, seseorang tergantung kepada temannya, ragu sahabatnya. Agama apa yang tabiatnya, akhlaknya. Tergantung dari orang yang terdekat. Bagaimana mungkin dihawal ayahwalil? Makanya dia perhatikan dengan siapa dia berteman. Dia berteman dengan siapa? Karena teman itu bisa mempengaruhi
tabiat kebiasaan dia. Sederhana, sederhana. Kita suami, kita punya istri dengan latar belakang berbeda. Mungkin dengan kita sukunya berbeda. Bahannya juga berbeda. Kan ketika sudah kita lakukan, kan? Kadang-kadang kan kita ikut itu lah. Apa yang katakan budaya istri kita. Mungkin tadinya yang kita tidak suka jengkol, pernah ini suka jengkol. Yang tadinya kita gak doyan pedes, karena istri kita doyan pedes, angkat-angkatnya, dan suka pedes. Sebaliknya, yang biasa gak, kita gak suka manis, teman-teman. Tapi kalau kita tidak istri kita, suka makanan yang manis juga kan, kita suka juga. Kenapa? Karena dekat kita dengan istri kita. Itu mempengaruhi. Apalagi di pergaulan agama. Bisa mempengaruhi tabiat akhlak dengan orang yang terdekat di antara kita. Makanya ketika kita dekat dengan orang lain yang kita anggap orang salah, yang kita ingin jadikan dia teman baik kita, kalau kita salah kita, maka hendaknya kita wasbir, bersabarlah. Kita harus bersabar. Kenapa demikian kita harus bersabar? Ya, karena kehidupan, ya, orang-orang saat itu dalam bergaulnya, ya, pasti ada hal-hal yang kekurangan secara dunia. Kumpul, ya, kita susah. Dan kadang-kadang kita tinggal, udah, sebenarnya kita nggak mau gitu. Tapi kalau kita tidak ada teman, kita bersabar, kita ikut. Nah, kata salah satu ulama mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabar ketika bersama orang-orang yang beriman, bersama untuk beribadah dan bertobat. Terlebih pada saat beliau ya berada di awal-awal hijriah, tamat di awal-awal hijrah. Ya, hijrah kan sebagaimana surat Kahfi kita sering baca di Jumat atau di malam Jumat, surat-surat biasa kita baca misalkan wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil-ghadati wal 'ashyi yuridun wajhahu wajhahu wa la ta'fu 'anhu turidu zinatal hayatid dunya turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti ma'al qalbahu an dzikrina tabarakallahu wa ta'ala. Bersabarlah kamu kepada orang lain, kepada orang lain. Memang kalau kita lihat, ya, kayaknya kalau orang-orang yang itu, apa namanya, hidupannya kadang-kadang semuanya sederhana. Sementara orang yang habis bangun tidur langsung pergi cari kenapa kehidupan yang memang tidak demikian. Tapi kita harus sabar ketika sholat bersabar, ketika mengaji majlis taklim di masjid, baik di kantor maupun di lingkungan, kita bersabar ketika kita berbuat baik membantu istri kita, membantu masyarakat kita, kita bersabar dengan mengharap apa? Mengharap dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sampai kedua mata kita berpaling dalam karena mengharapkan perhiasan dunia dan mengikuti orang-orang yang di mana mereka digelapkan. Coba kalau terus enak ya dia punya pesawat pribadi, jet pribadi, punya kapal, sekian ratus meter kereta, punya ini, punya pulau. Kan begitu kita lihat. Gajinya seminggu miliaran, pokoknya sepak bola. Karena apa ya? Kadang-kadang kan kita begitu, diuji sama Allah. Tapi kenapa? Jangan mengalihkan hati kita daripada kenapa? Bisa jadi, kata Allah, orang yang demikian, orang yang mungkin disibukkan dengan usahanya, karena saya lupa, lupa kepada Allah, bisa jadi Allah berikan dia hati yang tertutup. Karena di jalan lalu, di jalan, laki-laki yang tidak disibukkan dengan saya. Bukan tidak mau bekerja, tapi ketika waktu sholat, waktu kumpul dengan keluarga, mereka hanya
hadir dalam kehidupan keluarganya, mereka hadir dalam ibadahnya. Kenapa lagi kita selalu senantiasa bergaul dengan orang-orang soleh? Kita ingin bergaul. Dalam kitab Al-Azhar juga Imam An-Nawawi disebutkan, kata Ibrahim Ahwas Rahimahullah, disebutkan di kitab Al-Azhar, jawabul khulbil khamsatu asya'ah. Obat hati itu ada lima. Kadang-kadang kita dalam hidup ini kan capek, tak bisa mencari sini, cari sini, gak usah. Kadang-kadang hati kita empat gitu ya, apalagi saya mohon maaf. Kita bergaul yang pertama, kadang-kadang udah kita baik, hai, jerikin kita di marahin di saat ini. Kita dalam hidup seperti itu, kita bergaul di sekolah yang mana, sama. Dia mengalami kerjanya, kantor, tentu juga banyak tuntutan dari selain itu dari atasan. Bagaimana kita? Maka dalam hal ini hati itu ada penawarnya. Maka akhirnya kita pernah mengenalir bahwa kita kan ya obat hati dan lima perkaranya. Apa yang ada? Yang pertama, qiraatul Quran bil tadabburi. Pelajaran itu maknanya ternyata itu obat hati kita. Mungkin kita kesal sama anak. Saya sebagai pendidik luar biasa, anaknya di kelas luar biasa itu, lagi malam kita juga emosi. Al-Quran kita baca kita. Yang kedua apa? Wahalul Bakti. Puasa, banyaklah berpuasa. Kosongkan perut. Kadang-kadang orang puasa itu tidak, kalau orang tidak berpuasa karena emosi tinggi, kenapa? Orang puasa itu mengontrol perjalanan setan di darah kita, karena setan itu mengalir di peredaran darah kita. Makanya orang puasa kan? Sabar berpuasa. Tapi emang ujian orang puasa begitu dengan anak-anak bandel berlebihan gitu, karena isu cerita ngomel. Yang ketiga, baik wakiyah lail, obat hati kita salam minimal kita salam itu satu kali, atau nggak bisa bangun nih kita ketiga tengah malam atau sepertiga malam ini ya habis isya, habis sholat isya kita sholat witir, minimal itulah kalau kita tidak sanggup untuk bangun pagi. Kemudian yang keempat, watabarru indal sahar. Indal sahar. Senantiasa dia bangun sebelum waktu subuh, di waktu sahur. Apa yang dia lakukan sahur? Mengangkat tangannya, minta sama Allah. Karena di waktu itu Allah turun ke dunia dan berkata di antara mana hambaku yang mengaku apapun, mana yang hambaku minta bantuan, aku bantu. Itu memang waktu yang harus mustajab. Cuma bagi kita kadang-kadang terlalu tidur dan 12 malam. Kadang-kadang kalau tidur tiga harus ngantik. Coba ya, senang kita. Tapi di waktu itulah sebelum subuh, ketika dari menjelang sahur sampai subuh, di situ malaikat akan melaporkan amal kita dan berkata kepada Allah, berkata, wahai malaikat, apa yang kamu tinggalkan di antara hamba-hamba? Kata malaikat, malaikat sedang bersujud ya Allah. Ini jelas subuh sampai waktu subuh dia berdoa padamu, beristighfar padamu, mohon ampun pada Allah, minta ajar dia. Kata Allah, dan yang kelima, obat hati, wa mujalasatu shalihin, duduk bergaul dengan orang-orang saleh. Ternyata sebagaimana syairnya almarhum Opitan ternyata diambil dari kitab ini. Ya, di obat hati itu salah satu juga berkumpulnya, duduknya kita dalam orang-orang soleh. Mungkin di rumah kita bahasa kita.
kita mungkin stres atau apa, pusing kita udah rumah tangga kan nggak pernah habisnya, habisnya dari satu versi yang lain. Tulen ini pojoknya pojok satu, tulennya atas. Itu kehidupan kita. Tapi ketika kita berada dalam majlis acara maulid, acara islamirat, ketika mahram, bismillah, pengajian, ketika kita sholat, masya Allah, kita menjadi penawar. Kita penawar kesehatan majlis. Hanya jalan Allah, maka oleh karenanya kita berusaha betul, kita jadi orang-orang soleh ya, yang dapat mempengaruhi kita. Mungkin ada pengajian tempat-tempat di mana kita datangi ya. Ada pengajian di kiai ulama abuya atau semacam istilah ya, nama-nama yang dikenal di kita ya, kita datangi kita ya, dari situ maka insya Allah itu menjadi kebaikan kepada diri kita. Hajarlah Allah dan Insyaallah salam mengingatkan kita bahwa kalau kita berteman dan bergaul dengan orang-orang soleh, Insyaallah kita jadi soleh. Meskipun tidak ada soleh orang itu. Sebaliknya, kalau kita bergaul dengan orang yang tidak soleh, maka bisa jadi kita tidak soleh. Meskipun ketika solehnya tidak seburuk orang itu. Karena gambaran Nabi, sebagaimana dalam hadis dikatakan, masalah majlis sholih wasu kama milis misik wa nabi al-kibar. Perumpamaan orang-orang yang bergaul, berkumpul dengan manusia yang lainnya, itu seperti apa? Seperti seorang penjual minyak wangi dan tukang pandai besi, mungkin bahasa lainnya tukang las. Gambarannya demikian. Kalau kita berdoa dengan orang yang soleh, maka kata Rasulullah SAW, fahadil bis imma ayin yuh ziyaka wa imma ayin minhu wa imma rajidamin huri akibayin adhan. Jika kita bertemu dengan tukang minyak wangi, nanya-nanya aja, mas, itu minyak dari yang paras mana, yang dari tempat tengah mana, yang dari kesempatan mana. Kita gak boleh juga di, apa yang coba yang ini, coba pak, coba, coba ini, demikian. Jadi kalau kita dengan alasan insya Allah, kita akan menjadi soleh, tercium baunya. Sebaliknya, wana bihulkir, dir, ataupun orang-orang yang pandai besi, imma ayyuhlika, siapa bahwa imma ayyuhlika, habisya. Kalau kita tetap keras, meskipun kita tidak kena percikan api, minimal kita kena baunya. Oh, masuk baju saya ini. Masuk ini, beda kan, masuk rokok sama masuk, ya. Terus mungkin baliknya dipotong. Apalagi karena demikian kabar Rasulullah SAW. Jadi kita berusaha untuk senantiasa menjadikan ini sebagai orang-orang soleh, sebagai orang yang bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi jangan lupa. Jadi sesungguhnya sebagaimana kata Rasulullah SAW bahwa orang soleh itu bisa menjadi, menarik orang lain menjadi soleh. Sebaliknya orang tidak soleh menjadi tidak soleh karena ini sahih. Demikian itu ada hikmah ayat yang lain katakan. Nazrul mu'min ila mu'min ayyuhalim al-qalbu. Ya, kalau orang mu'min itu akan memberikan dampak kepada rukunnya lainnya sehingga dia mengkilap hatinya. Apa maksud disini kata ulama? Bahwa
kalau kita datang kepada orang soleh, kita akan beri orang kenal. Meskipun mungkin para kiai, para ulama, ya kalau kita berkunjung ke rumah beliau, makanya tidak seperti kita mungkin. Padahal cuma nasi telur asin, nasi kuning telur, tidak tahu nasi sama tempe, kalau tempe goreng. Jika saya pernah mama berkunjung ke salah satu ulama di daerah Banten, teman-teman itu, ketika datang, kita izin sana, kita mau ada sini, sering dan mau nasihatnya. Kita disuruh makan, itu oke. Sama kerupuk. Mungkin menurut kita apa? Sederhana. Tapi dengan memulai bertemu dengan beliau, para kiai yang terulama, hati kita jadi ikut baik. Jadi kenal. Nah, makanya kata hikmah yang lain katakan, ya zunno bil mar'ati ma ya zunno bil qarini. Dalam segala tempat, janganlah kamu menanyakan agama temannya. Jangan menanyakan amal, jangan menanyakan agama orang itu. Ya, agamanya apa ya? Bagaimana ya? Sikap iman. Lihatlah dengan siapa dia bergaul. Karena pergaulannya dia menentukan agamanya. Inilah yang ada jalan Allah. Kemudian poin selanjutnya, kenapa kita harus bergaul dengan orang saleh? Apa sih manfaatnya? Masuk di sini bergaul dengan orang saleh bukan berarti kita tidak mau berteman dengannya. Boleh. Kita bergaul dengan orang lain pun beda keyakinan silakan. Boleh. Kita berteman dengan muslim silakan yang diperintahkan. Kenal orang, ya. Dengan nasi, nampak-nampak, menjaga orang sama jalan itu semua, suka mengobati dalam, karena tempat kita, orang mana, dari mana, kita lima R, dan senau, kan? Ini ada pendatang, nih, laporan, bapak dari mana, anak tahu berapa, kok kita tidak apa, harus tahu. Kita tidak punya tentang, harus tahu. Berkenal sih, kan? Cuma untuk mencari tempat dekat, untuk mencari yang bisa membuat kita jadi lebih tenang, lebih baik, carilah orang-orang soleh untuk sebagai sohib, ya, untuk sebagai sohib, sebagai teman dekat. Kenapa? Karena sohib itu adalah keutamaan. Orang soleh itu, orang-orang soleh yang dijadikan teman adalah ahli keutamaan dan manfaat. Apa di antara manfaatnya? Kata ulama yang pertama, ya, kalau kita bertemu dengan orang-orang soleh, insya Allah yang pertama kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kalau kita ini, ya Allah, anaknya rajin banget, berapa umurnya segitu? Oh, berapa anak saya? Kalau anaknya hidup sama kan begitu. Jadi masa sekolahnya rajin dan juga dapat ini predikat. Oh, berapa? Itu kan ada motivasi. Ya, jadi termasuk anak-anak kita, kalau dia bergaul sama orang baik, siapa dia? Kalau dia bawa berlalu orang cerdas, jadi cerdas. Saya pengalaman anak belum gitu lancar kira tiga waktu istri. Itu cari teman itu, yang pintar, cerdas orangnya. Dia jadi gimana caranya? Bukan dengan guru saja, dengan teman. Kalau ngajarin caranya ini, jadi gimana rumusnya? Dikasih bagi caranya, terus banyak latihan. Alhamdulillah. Ya, kenapa? Karena kita berlomba-lomba. Si bapak itu rajin, sebelum sepudah ke masjid. Nah, saya mudah-mudahan. Nah, motivasi kita. Bapak itu rajin dalamnya, tapi ketika dia datang, tidak melupakan sholat. Ah, sehingga demikian, bapak itu berinfak, saya juga berinfak. Jadi kenapa? Memberikan motivasi. Kenapa? Dalam jiwa manusia ada dua kompetensi. Ya, kompetisi dan kompetensi. Jiwanya melawan sini, dia berusaha. Punya kemampuan sebenarnya manusia, karena setiap orang mendapat potensi masing-masing. Mohon maaf, pada Allah jika ada manusia yang menghadirkan kata kurangan secara fisik, secara mental, bukan berarti dia hilang, bukan. Ada kelebihan. Kita lihat ulama ini. Rektor di Umbro yang bersarangan di Babel
tapi kalau wisuda dia tetap menghormati di bakal mahasiswanya yang masa wisuda meskipun bapak dia bersalaman dengan rektornya dengan hati. Tapi saya sekali dengan rektornya begitu memuliakan. Kenapa? Karena saya manusia ada kelebihan yang Allah ciptakan. Tidak ada manusia yang kurang. Cuma karena kita menilai manusia yang baik punya sehat, kuat, punya karakter. Meskipun ada keterbatasan, dia dalam pandangan Allah mungkin lebih baik daripada kita dalam iman dan amal. Yang kedua, ya, kadang-kadang kalau kita berteman dengan orang yang saling manfaatnya, ya malu berbuat maksiat. Jadi orang yang baik, ketika berdoa ada rasa proses memang. Kan gitu. Saya kebetulan dari Semarang dengan itu masjid dan ketika kami lewat, mereka berangkat. Itu ada gurunya di waktu. Kalau cerita teman saya yang dari Bengkengin di situ, ditakut. Kenapa? Biasanya begitu. Kalau orang salah lewat, masyarakat itu takut. Dahulu mungkin kita punya kontrol, punya pasal atau masya Allah. Ya. Kiai itu baru keluar dari rumah menuju pendoponya untuk ngajar. Anak-anak santri-santrinya udah kebetulan. Kenapa? Kiai yang memang segitu. Insya Allah. Jadi, kalau kita bertemu dengan orang yang soleh, insya Allah kita maju untuk berpastian. Minimal kan begitu awalnya. Aku sama tapi nanti dari budamakan kamu kepada Allah bagaimana mungkin ya, takutnya kepada orang tua orang yang lebih dihormati. Kenapa? Ketika ada orang soleh maka keburukan itu akan berkurang ya. Kenapa? Orang fasik tidak merasa ya, untuk melakukan keburukan itu dia takut ya. Kenapa? Karena adalah misalnya banyak-banyak orang soleh. Bagaimana sahabatan itu dapatkan memberikan kebaikan? Kenapa? Kebaikan orang soleh, kemudian membentuk keluarga yang soleh, dari keluarga satu yang soleh, membentuk keluarga yang soleh. Ini Pak, kebaikan-kebaikan dan keberkahan itu ada pada lingkungan masyarakatnya. Itulah yang Al-Quran. Aura keimanan terpancar. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, kalau anak Al-Quran, seandainya suatu kaum, suatu negeri beriman kepada Allah dan bertakwa, maka kami perlukan keberkahan-keberkahan. Meskipun mungkin daerah yang sini, tapi aman, tenteram, ya, terutama di kaum muslimin. Lihatlah, di kaum muslimin, mereka damai-damai. Yang berikutnya, yang ketiga, menemukan sifat-sifat yang mulia dalam kehidupan masyarakatnya. Kenapa? Karena membangun kedekatan personal, meningkatkan kecerdasan spiritual. Karena sebenarnya manusia itu ketika paling tidak akan memiliki kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan spiritual. Perlu dibangun dan perlu dilatih. Hanya mungkin ada pelatihan-pelatihan bagaimana membangun kecerdasan supaya manusia itu potensi yang Allah berikan akan meningkat. Ya. Baik kecerdasan intelektualnya, kecerdasan emosionalnya, dan kecerdasan spiritualnya. Kenapa? Karena ini penting buat hidup kita. Hadirnya Rasulullah, sehingga apa? Sehingga manusia itu ketika menemukan sifat-sifat kemuliaan, dia tidak lagi sombong, dia tidak lagi ujub, tidak lagi apa namanya sum'ah, tidak mencemooh. Kenapa? Dihiasi dengan sifat-sifat tawadhu, dihiasi dengan sifat-sifat rendah diri. Inilah menunjukkan adanya persahabatan, pertemanan yang diinginkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, manfaat kita bergaul dengan orang soleh adanya nasihat dan doa yang tulus. Ya. Kenapa demikian?
Rasulullah SAW bersabda, "Dawatul mahal muslim yakni yang bizam hari baik mustajab indah rapsihi malakul malakul mokil kama doanya bihi bihaid wala malakul mu'akkal bihi amin amin amin." Nah, kalau orang soleh dia berdoa bukan hanya untuk dirinya, dia doakan Tuhan, ya Allah kan di malam yang suci, dia tidak cerita sama orang lain. Ya Allah, dia sebut nama temannya, nama sahabatnya, nama karibnya, dan tanpa sebuah orang yang didoakan, maka Allah mengutus malaikat kepadanya. Kata malaikat, setiap kali sahabat orang-orang mendoakan kebaikan untuk saudaranya, maka malaikat berkata amin, 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 dan sebegitu doa, begitu juga doa. Jadi kalau kita doakan saudara kita dengan mana? Mungkin doa saudara kita dengan kesulitan kita, kesulitan usaha. Kita doakan supaya dimudahkan. Doa yang kita baca itu cuma buat kita. Kenapa? Karena Allah SWT tadi lihat kepada kita. Itu. Jadi, menemukan nasihat dan doa. Yang berikutnya adalah adanya penolongan namun di balik manusia. Nanti, ya, ketika kita di pada manusia, tidak ada naungan kecuali nama Allah Subhanahu wa taala. Dan tujuh golongan, salah satu di antaranya yang dinaungi sama Allah adalah ya dua orang al-mahabbatani, dua orang yang saling mencintai. Itu masuk ke sisi kita yang mereka bertemu dengan karena Allah. Baiklah Bapakku, dan mereka berpisah karena Allah. Ketika kita bertemu, bergaul dengan orang lain karena Allah, berpisah pun karena Allah, bukan karena suku. Aduh, saya sekali lah, teman saya dulu, dia orang satu daerah, saya tidak. Boleh kita berteman dengan satu suku, satu profesi, tapi landasan dilandaskan karena Allah. Karena nanti dia berjalan orang yang saling mencintai, mereka bertemu karena Allah, mereka berpisah karena Allah, mereka lah orang yang akan dinaungi sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu salah satu tujuh golongan yang dia berikan tadi, dua orang yang saling berkasih kasihan, saling mencintai di antara mereka karena Allah, mereka bertemu dan mereka berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menolong kita. Kita berharap siapapun kita bertemu berteman ada sana kita bersyukur. Yang berikutnya tertangkap di sini akan memberikan syafaat nanti di akhirat. Ya. Orang nanti orang mukmin yang masuk surga dia akan bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di manakah ya Allah si bulan yang dulu sempat bersama saya berkunci, yang dulu sempat sama saya berbaranji bersama-sama bersilaturahmi kepada ulama, kepada kiai, kepada habib, di mana ya Allah si bulan? Temanku di mana? Dikasih tahu sama kalau bahasa gitu. No, temanku di sana no, di neraka. Mungkin dia masih ada dosanya, masih bahasa gitu. Lalu dia berkata ya, kepada Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb yang maha sempurna kenikmat, memberikan kenikmatan kepada aku. Engkau telah menyempurnakan nikmatku kepada aku dengan aku masukkan ke dalam surga. Tapi rasanya kalau bahasa kira-kira ya, belum sempurna kenikmatan itu ya Allah, kecuali kalau simpul temanku itu ikut bersama aku. Itu jadi teman kita ini akan menarik.
menguasai kita. Itu dia dari akhirat. Kenapa? Karena dia bersama kita. Dan itu memberikan syafaat kepada orang yang sedang mengalami kesulitan. Ya. Maka Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk mengeluarkan temannya dari neraka. Kemudian temannya itu masuk ke surga. Setelah masuk surga, orang itu ditanya, siapa yang melakukan? Siapa yang memberikan syafaat? Apakah ayahmu masih sakit? Apakah saudaramu yang sakit? Apakah di antara keluargamu yang syahid yang memberikan syafaat? Apakah Abdul Jika dekat? Apakah dari orang lain? Lalu ya, dijawablah, sesungguhnya yang memberikan syafaat itu adalah temanku. Ini bisa pamalan al-syafi'in wala tadikin hadith yang adalah surat ini penasihat ulama dikatakan bahwa sesungguhnya ya, mereka sering karena mereka tidak punya persahabatan kecuali apa teman akrabnya. Jadi teman akrab kita bisa menolong kita nanti. Dan yang terakhir kata di sini ya, bahwa ya maaf katakan satu lagi, terhindar dari kesalahan. Kenapa demikian? Kalau kita tidak berteman dengan orang yang soleh, maka nanti kita akan menyesal. Di mana Allah sebenarnya mengingatkan kita, yauma yaqulu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Nanti orang-orang zalim, orang-orang yang bersalah berbuat dosa akan menggigit dua tangannya, menyesal. Bagaimana menggigit dua tangan? Satu aja, orang bisa begitu. Ya Allah, nyesel saya. Kenapa saya pindah ke sini? Kenapa saya salah sekolah? Kenapa saya kalah? Bisa kan begitu ya? Biasa dalam ibadah, misal itu masukkan tangan satu jari ke mulut atau ke dekat mulut. Ini nanti penyesalan berbuat tangan masuk ke mulutnya. Penyesalan yang luar biasa. Jadi ada orang yang misal nanti memasukkan ke dalam dua tangannya dan dua tangan ke dalam mulut. Menggigit dua tangannya dan berkata, yaqulu ya laini ittakhadtu ma'a rasuli sabila. Aduhai, ya, nyesal saya sekiranya aku bersama Rasul, para penulis Rasul, para penulis Nabi, para ulama, para kiai. Nyesal, ya, karena ulama itu bawah Nabi. Allah Rasul, dia berkata orang-orang ini yang mau berdosa, ya wailaka lam attakhidh qur'ana, ya wailaka laitani lam attakhidh qur'ana qalila. Ya Allah, celaka saya lah, celaka besar ya. Bisa yang sekiranya dulu kalau enggak sekiranya aku tidak ikut si pulang itu menjadi teman akrabku, teman baikku. Wah, aku kok begini nih? Gara-gara dia tuh saya jadi begini tuh. Kita nyesel. Dan orang yang kita ikuti itu nanti kita berdoa, ya Allah berikanlah dia dua azab. Ya, seorang bahasa kita injek tuh, ih gara-gara dia ini bahasa apa namanya lumes banget. Ih, kan kita anak-anak adanya ada apa hewan yang menggigit dia suka injek dalam kaki ini terkacir jadi sakit. Nanti di akhirat itu ada orang yang gara-gara dia kita jadi masuk neraka, kita dimasuk karena injek dia. Kenapa? Kata ya Allah ya berilah aja dua kali lipat karena gara-gara dia. Kenapa? Karena dia dalam keadaan sulit, apa dia kita jadikan dia? Aku kata adil aku, seksa. Sabar, kata hati ini, ajakin dia yuk, nampak yuk, yuk sana yuk, yuk sana yuk, yuk ikutan. Lapat adalani anjik ribadah ijarani, sesungguhnya dia telah menyasarkan aku dari Al-Qur'an, ketika Al-Qur'an
bergantung kepada kita, dia sesatkan kita. Kita menyesal nanti. Kenapa? Nah, itu penyesalan yang tidak ada. Yang tidak akan berakhir. Sama. Kalau di dunia, mungkin kita masih berbaiki. Kalau sudah di akhirat, sudah mati. Oke, ada syaitan di pusatkan juga dan adalah syaitan ya, tidak menolong manusia. Ya, nah, syaitan begitu. Kita dalam sejarah dalam cerita bagaimana orang tua kita lagi ada dan nenek kita setelah syaitan membunuhnya untuk memakan kulit, ya kan? Kedua setelah dimakan, nanti ada misal. Mau sama orang mana belakang sana, oh iya tak kenapa tak? Ke dunia, tidak bertemu, tidak bersatu dengan istrinya, bertahun-tahun berjalan, ya. Lalu kemudian bertemu di Jawa Barat. Ini menunjukkan bahwa penyesalan. Masih tetap tidak memberikan penolong bagi kita. Begitu, yuk. Jangan sholat, ayo berbuat muka. Ayo kacetan gitu. Ayo berantem. Ayo berpakar. Ini juga menunjukkan bahwa apa yang nanti kita usahakan dari tangan kita, nyata kita lebih memilih seseorang yang kita jadikan tuntutan, yang kita jadikan pengharapan dari kita, penolong kita di antara iman orang kita, orang-orang yang di atas kita, para pemimpin kita. Kenapa? Karena dia akan menentukan kebijakan. Ya. Kalau kita salah menjadikan teman, menjadikan orang yang bisa memberikan kebaikan, maka kita akan menyesal. Dan yang terakhir kata di sini adalah bahwa orang-orang soleh itu memiliki kedudukan yang derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah, disebutkan ulama, ketika ashabul kahfi ditidurkan sama Allah 309 tahun, ditemani sama seekor hewan, bahasanya di sini, ini dia berpapain bahasanya, ya, anjing itu, anjing yang menemani ashabul kahfi, itu anjing yang mulia ada berapa anak, oh, subhanallah, itu hewan, menemani orang sahabat yang dikejar-kejar sama penguasa dolim. Dapat apalagi kita manusia ikuti para ulama, para ahli, para kiai yang soleh, kita ikuti para ulama, kita ikuti ajarannya, kita ikuti seruannya dalam kehidupan kita. Masa kita tidak selamat? Masa kita tidak dibantu? Ya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang soleh akan mengangkat derajat, termasuk ya, jika seorang anak habis berkata, mengapa orang soleh akan mengangkat derajat orang soleh yang disurga. Jadi alhamdulillah kalau kita punya anak banyak, dulu mungkin sampai 11 ya. Soalnya di dunia aja kalau udah tua, yang satu bawain perubahan kue deh, yang bawain duit, yang bawain makan, wah itu dunia ya kan. Ketika kita meninggal, anaknya doain. Baca dia baca. Tapi terlebih waktu dia yang mahu baca sekitar lima itu dia baca. Habis sholat, ya kan? Kalau anaknya kamu dah sebutkan, bagaimana orang tua kita dibuat? Kenapa? Kata Rasulullah, al-waladu min kasbi abih. Anak adalah hasil usaha orang tua. Sekecil apapun, ya, kebaikan yang dilakukan oleh anak akan dilaporkan sama Allah ke orang lain, ke orang Allah pada Tuhan yang dikubur. Ini kenapa? Mengangkat derajat. Jadi kemuliaan itu mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini hadiah dari nama Allah ya, bahwa sesungguhnya mari saya mengajak diri saya bahwa sangat besar manfaatnya, faedahnya kalau kita bergaul dengan para orang soleh. Ya. Sehingga dengan kesolehan itulah kita akan menjadi soleh dalam pandangan Allah SWT.
Mungkin dalam pandangan saya tidak. Ini bergaul sama dia hanya sementara sedikit, sementara sedikit, sementara ada orang anaknya sedikit, sangat sebentar, akibat sementara sebentar karir. Ya mungkin kita berada dalam masalah yang takut begini. Jadi dalam soalnya, salah satu cara untuk kita menjadi orang soalnya. Dan masih banyak soalan-soalan yang dilakukan. Jadi, ya, sampai ya, orang soalnya ini mengangkat derajat kita di sisi Allah SWT dan juga banyak keutamaan-keutamaan yang lain. Terakhir, sebelum saya tutup, ketika kita syahud, kita baca masalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Apa? Salam untuk kami dan juga hamba-hamba yang sholat. Kita, meskipun kita tinggal di ujung, jauh dari itu ternyata, atau ada nanti di sana di paling ujung, di berbuat tapi ada orang Islam diberikan salam dan salam didoakan, apalagi orang yang sholat di halaman ya pemerintah dia berkata assalamualaikum terus kita selama didoakan terus tuh sama orang yang ada di rumah apa ini kita tetap masya Allah ini menunjukkan bahwa keterikatan iman itu tanpa ada batas. Dengan berlama-lama kulit bahasa kita senang di situ akan minimal lima waktu usaha yang mahal apalagi ada orang yang sholat ya dalam kehidupan kita kan orang sholat ini tidak akan henti di sini sholat di subuh kita tak lagi subuh di daerah lain ya. Saya pernah ke Aceh di Kota subuhnya sudah jam di situ itu jam 5 kurang seperempat, ada 6 kurang seperempat. Juhurnya 1. Jadi sepanjang menit, suatu kita berdoakan sama orang-orang semua. Maka baik, saya mengajak bisa jadilah kita orang soleh karena kita senantiasa akan diucapkan salam oleh orang-orang yang sholat pada saat mereka bertanya-tanya. Kali katakan fa'inna kubida kul tuha kul tumuha asal kubul lirin gambar isra'i disamaikan jika mereka mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kata mereka? Dia berbuat maka doa tadi akan tertuju kepada setiap hamba yang ada di langit dan di bumi bagi orang-orang soleh. Masya Allah senang lagi. Jadi doain, ya. Jadi baik. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu Wataala. Diberikan iman Islam dalam cara keputusan ikhtiar kepada ikhtiar, pak ya. Kita mari masjid ada, masjid buka. Mari kita ramaikan segala langkah kita ingin menjadi orang soleh dalam pandang Allah. Mudah-mudahan solat itulah menjadi nilai terbaik. Sibuk dalam hidup kita sulit, tapi kita ingin. Kita akan hidup kekali selama mereka dengan catatan kita itu menjadi orang soleh berilmu kepada Allah bertakwa kepadanya. Allah ma'anam bismillah. Demikian yang saya bisa bacakan dari ini itu sekali lagi kita jadikan sosok sebagai pelmak tidak almaru almaru ma'aman ma'ahabar. Seorang itu bersama dengan orang yang dicintai. Kita cinta orang soleh, coba kita jadi soleh. Kita akan bersama dia di surga. Allahu a'lam. Mohon maaf jika ada kata-kata uraian yang mungkin kurang struktur dengan baik dan rapi. Saya mohon maaf dengan kebenaran dari Allah, Tuhan dan Tuhan saya. Saya hanya mengajak diri saya dan kita semuanya baik. Kita menginginkan untuk kita menjadi orang yang baik dalam tangan Allah SWT. Jadi, mohon maaf. Kita akan berkenan niat dengan hadalah alhamdulillah rabbil alamin dan istighfar di astaghfirullahaladzim. Kita tutup dengan kata majlis subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Peace out.